Meski kekurangan dana, Prabowo menyatakan sebenarnya banyak elit politik yang mendukungnya di Pilpres 2019. Namun mereka takut karena diancam dan ditekan secara politis. Hal itu dikatakan Prabowo saat pembekalan relawan Prabowo Sandi di Istora Senayan Jakarta. Tak sedikit elit politik yang menemuinya dan menyatakan dukungan diam-diam. Namun hal itu tidak bisa diutarakan karena takut akan tekanan politis. Sering kedatangan elit, entah pakai gelar ini, pakai gelar ini, gelar itu, pakai posisi ini dan posisi itu, dan mereka bilang, Pak Prabowo, kami ingin mendukung Pak Prabowo, tapi kami ditekan, kami diancam. Kami diancam, jadi kami akan mendukung Pak Prabowo diam-diam. Kami akan dukung Pak Prabowo dari belakang.